bahwa proses demokrasi yang telah pun berlangsung menerusi UMNO ini adalah satu yang dikatakan terbuka, cukup telus, dikatakan inklusif, agak segar. Karena dengan cara begini kita telah pun membawa satu perubahan besar dalam amalan demokrasi yang berlaku di negara kita ini. Maka sebab itu hasil daripada proses ini dapat kita saksikan hari ini secara umumnya pucuk pimpinan parti khasnya Presiden dan Kerusi Barisan Rakyat cukup berpuas hati dan saya juga berpuas hati kerana ia telah pun dapat membuktikan bahawa transformasi politik yang dianjurkan oleh pimpinan kita ini sudah pun dapat menghasilkan suatu natijah dan keputusan yang amat baik bukan saja untuk UMNO ataupun untuk Barisan Nasional tapi untuk orang Melayu dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Jadi ucapan tahniah dan syabaslah pada saudara-saudara yang telah mendukung cita-cita kita untuk mempertahankan UMNO dan Barisan Nasional sebagai sebuah parti yang unggul di negara kita ini. Kebetulan pula kita menghadapi pilihan raya kecil ini. Kita merancang tetapi Allah telah menentukan bahawa semolek-molek proses pemilihan parti dan demokrasi ini selesai kita laksana dan kita tunaikan. Maka cabaran yang besar yang kita hadapi di hadapan kita ialah untuk memberikan suatu perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Dan kebetulan pilihan raya kecil di Dun Sungai Limau ini diadakan pada hari ini. Bagaimana yang telah pun diumumkan oleh Suruhanjaya pilihan raya bahawa hari penamaan calon kita ialah pada 23 bulan Oktober yang akan datang. Dan selama tempoh lebih kurang 11 hari, ia akan diadakan pada 4 hari bulan November iaitu hari membuang undi. Maka ini adalah suatu kesempatan dan peluang kepada pengundi-pengundi yang ada di Sungai Limau ini untuk sekali lagi membuat pilihannya. Walaupun selepas pilihan raya umum yang lalu, mereka telah memilih calon daripada PAS iaitu Allahyarham Tan Sri Azizan untuk menjadi wakilnya di sini. Tetapi dengan sebab beliau telah pun kembali ke rahmatullah, maka kekosongan ini perlu diisi dalam satu proses pilihan raya kecil yang akan bermula tidak berapa lama lagi. Saya kira sesuai juga sebagai orang Islam untuk kita sama-sama mensedekahkan Fatihah kepada roh Allahyarham Tan Sri Azizan Abdul Razak yang telah pun kembali ke rahmatullah dan mudah-mudahan Allah limpahkan rohnya rahmat dan dihimpunkan bersama-sama dengan orang yang solehin. Al-Fatihah. Proses pilihan raya akan berlangsung ini adalah suatu ujian yang penting bagi UMNO dan Barisan Nasional. Lebih-lebih lagi ia diadakan selepas pilihan raya umum yang telah pun berlangsung di mana negeri Kedah telah pun dapat kita tawan semula dan hari ini Kedah adalah di bawah Barisan Nasional dan kita ucapkan tahniah syabas pada rakyat Kedah yang telah membuat keputusan yang bijaksana ini. Pilihan raya kecil ini juga suatu ujian untuk kita melihat sejauh mana pengundi-pengundi yang ada di kawasan Sungai Limau ini bijaksana dalam nak mengatur masa depan mereka, iaitu dengan membuat pilihan pada seorang wakil yang mereka yakini, percayai, mampu dan boleh memikul tanggungjawab untuk melihat bahawa Sungai Limau sebagai satu don dapat dibangunkan, dimajukan untuk meningkatkan martabat umat Islam khususnya dan masyarakat yang lain di sini menjadi kawasan yang maju, yang berjaya. Dan disebabkan itu walaupun dia pilihan raya kecil, dia mempunyai pengertian yang cukup besar. Dalam erti kata bahawa waktu inilah pengundi-pengundi di sini akan membuat satu keputusan yang bijaksana. Sebab itu kita telah membuat keputusan untuk bertanding di kawasan ini. Walaupun ada beberapa pihak yang menyarankan
kita memberikan laluan mudah pada PAS untuk menang kawasan ini tanpa bertanding. Tetapi proses demokrasi memberikan ruang dan peluang untuk kita menawarkan sekali lagi khidmat kita. Manalah tahu selepas terbukanya pintu hati penduduk-penduduk dan pengundi-pengundi di sini, mereka melihat tentang kewajarannya kawasan ini diberikan pada pihak Barisan Nasional dengan memilih calon kita daripada Barisan Nasional untuk jadi wakil rakyat di kawasan Dun Sungai Limau ini. Sebenarnya tidak banyak beza antara PAS dengan UMNO. Kalau UMNO berjuang untuk Islam, PAS juga berjuang untuk Islam, bukan sebaliknya. Kalau UMNO berjuang untuk membangunkan ummah dalam segala bidang dan sudut, PAS juga berjuang itu. Dan tidak ada fatwa yang mengatakan kalau kita sokong UMNO tak masuk surga, ataupun hanya sokong PAS yang pasti masuk ke surga. Yang menentukan kita masuk ke surga dan tidak masuk ke surga, tidak lain dan tidak bukan, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang disuruhnya dan menjauhi segala yang dilarangnya, kita mengikut segala apa yang telah difardukan kepada kita, apa yang telah diwajibkan kepada kita, kita percaya pada rukun iman dan rukun Islam, kita mengamalkan ibadah dan kerja-kerja yang baik, semuanya akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kira dia UMNO atau PAS, asalkan dia orang Islam. Dan Islam itu adalah agama yang tertinggi, tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi sebab itu dalam soal proses pilihan raya ini, tujuan kita ialah untuk menawarkan khidmat. Dan bagaimana yang telah pun disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar tadi, di peringkat negara, tidak lain sejak zaman kita merdeka sampai ke hari ini, keyakinan rakyat kepada keupayaan dan kemampuan Barisan Nasional terbukti dengan memilih parti Barisan Nasional untuk menerajui negara daripada sebuah negara yang miskin. Ramai rakyat yang tidak mempunyai apa-apa, hal ini sudah menjadi salah sebuah negara yang paling pesat membangun di dunia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Malaysia. Hal ini sudah menjadi sebuah negara yang kecil tapi cukup pesat membangun. Dan dalam tempoh 7 tahun nanti ke hadapan, dikatakan Malaysia akan menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Berkat usaha kita, berkat usaha kepimpinan Barisan Nasional yang didukung dan disokong oleh rakyat jelata di seluruh negara. Dan alhamdulillah masih diberikan sokongan sampailah ke hari ini. Di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak yang menjadi pengerusi Barisan Nasional dan juga Presiden UMNO memimpin kerajaan kita dengan dasar transformasi nasionalnya, membawa anjakan besar dalam segala bidang. Ramai tokoh-tokoh antarabangsa memberi kredit kepada kejayaan Malaysia. Bukan saja dalam soal pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan Islam. Datuk Jabil Khair baru balik dari Mekah. Bagaimana masyarakat dan tokoh-tokoh agama Islam di seluruh dunia memberikan satu pengiktirafan yang agak istimewa kepada Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh, model yang harus diikuti oleh negara-negara Islam yang lain. Sebab itu, signifikannya pilihan raya ini ialah untuk kita buktikan sekali lagi di peringkat negara, di bawah dasar yang dilaksanakan oleh pimpinan nasional kita, didukung oleh peringkat pimpinan di peringkat negeri. Alhamdulillah, kita dapat menawan semula Kedah yang memang benar hak Barisan Nasional diyakini dan dipercayai, dan kita sekali lagi mentadbirkan negeri Kedah untuk kebaikan dan pembangunan rakyat di negeri Kedah. Tadi Datuk Ofri sebutkan nak mohon supaya kerajaan pusat memberikan pertimbangan kepada beberapa rancangan-rancangan sosioekonomi yang telah pun dilakukan oleh peringkat kerajaan negeri. Saya nak memberikan jaminan sebagai timbalan Perdana Menteri dan mewakili Perdana Menteri bahawa kami akan beri sokongan padu dan penuh pada negeri Kedah untuk
dapat menjadi salah sebuah negeri yang termaju di Malaysia ini dalam tempoh yang tidak pernah. Kenapa? Kedah adalah sebuah negeri yang penting bagi Malaysia. Sering sebab itulah dalam konteks ini, kalau nak lihat dari keseimbangan pembangunan, maka bukan hanya ada kawasan-kawasan tertentu yang maju dan kawasan lain yang tertinggal di belakang. Kenapa ada satu kawasan di Kedah ini agak maju tetapi Sungai Limau tertinggal di belakang? Apa yang buat itu, tuan-tuan? Ini dikatakan tidak adil, tidak adil bagi penduduk di Sungai Limau. Sebab itu untuk nak menyeimbangkan lagi kemajuan dan pembangunan supaya ada kesamarataan dan kesaksamaan dari segi peluang yang adil untuk segenap peringkat rakyat di mana saja mereka berada. Maka Barisan Nasional berkata hari kami nak meletakkan calon supaya calon ini terpilih supaya suara anak-anak watan yang ada di Sungai Limau dapat didengari oleh pemimpin di peringkat negeri dan pastinya pemimpin di peringkat pusat supaya Sungai Limau akan terus maju dan membangun bagaimana kawasan-kawasan yang lain di negeri Kedah. Maka sebab itu kita menawarkan calon untuk bertanding di sini. Bagaimana juga yang Mak Muhammad Menteri Besar menyebutkan tadi, pentingnya ialah untuk melihat jentera parti kita mesti berpadu. Ini tepuk tangan korban. Jentera UMNO, Muslimat dan Barisan Nasional mesti kuat. Boleh tak tidur? Mesti berpadu. Boleh tak tidur? Mesti bersatu. Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum semula, tapi jangan lama-lama. Kalau boleh hari ini, dan terbukti hari ini kehadiran mantan Ketua Pangan Jerai sahabat saya Tusani hadir dalam persedara menyatakan komitmen walaupun dia kalah, tapi semangat dia masih berkobar-kobar nak bekerja sama. Tadi dia hantar SMS dengan saya, insyaAllah taksi saya akan bantu. Datuk Jamil Hei, apa lagi? No problem, I love you. Itu istilah Datuk Suhaimi waktu kami jumpa di Pejabat Mara itu. Dia sebut Datuk Jamil Hei, I love you. Jadi yang saya sebut ini ulang lagi, ialah apa yang dia sebut kami itu, Datuk Suhaimi. Betul tu. Karena biasa disebutkan dan ini disebut oleh Presiden Parti saya, kita, Datuk Seri Najib, bahawa kebimbangan beliau ialah kerana pilihan raya ini diadakan sebaik-baik kita selesai proses pemilihan parti. Ini semua yang ada di atas di bawah perpaham. Karena proses pemilihan ini penting, tetapi kalau ada pemilihan, ada pertandingan ataupun penawaran diri, maka sedikit sebanyak ada kesannya kepada semangat kita, kepada komitmen kita, kepada kesungguhan kita. Adakah hati kita sepenuh-penuh rela untuk bekerja ataupun hanya separuh sahaja? Itu biasa disebutkan. Tetapi hari ini saya rasa cukup lega dan selesa kerana komitmen barisan pimpinan yang ada di Jerai, baik yang baru ataupun yang lama, untuk menentukan kejayaan kita di Sungai Limau ada total 100%. Dan ini adalah jaminan insyaAllah dengan kerja kuat kita, maka rakyat Sungai Limau akan memberikan kemenangan kepada calon Barisan Nasional kita di Sungai Limau. Ini pesanan Presiden Parti, terimalah siapa saja yang didamakan. Dan beliau ini adalah tokoh yang kalau diberikan sokongan ada ruang untuk beliau menjadi seorang wakil rakyat yang berkesan. Dan untuk itu, atas nama Yang Amat Berhormat Pengerusi Barisan Nasional dan juga Presiden UMNO, saya ingin mengumumkan bahawa calon Barisan Nasional bagi DUN Sungai Limau N20 di Kedah ini ialah Dr. Haji Ahmad Suhaimi. Demikian tadi ucapan amanat dan